warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya salam kebajikan ya. Terima kasih kepada K3 yang sudah hadir ke dalam kegiatan tes online untuk menambah pengetahuan kalian tentang sistem produk unsur ya. Alhamdulillah diikuti oleh 13 peserta ya. Kita lihat ya, kita analisis ya, materi-materi mana yang belum kalian kuasai ya. Dan selamat kepada Adi Revi sebagai peringkat pertama dengan nilai 70, peringkat 2 Siti Nur Aziza 65, peringkat 3 Muhammad Zaki, dan peringkat 4 Nabila Azahra dengan nilai 70. Dan yang lainnya ada yang nilai 70, Delviana, dan yang lainnya di bawah 70 ya. Mudah-mudahan terus belajar, karena untuk belajar ini semuanya adalah untuk masa depan kalian ya. Nah, kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kelompok unsur berikut yang semuanya bersifat lokal yaitu ya, alhamdulillah 12 orang menjawab benar ya, 86% ya. Satu ini kemungkinan siswa atau yang tidak masuk, tadi ada satu orang tidak masuk ya. Nomor 2, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Octave yang dikemukakan oleh Newland ya. Makanya dikenal dengan hukum Octave Newland ya. Ya, yang masih salah diingat ya, bahwa hukum Octave itu adalah dikemukakan oleh Newland ya. Nomor 3, kelemahan tabel periodik yang dikemukakan oleh Mendeleev adalah penempatan unsur tidak sesuai dengan kenaikan nomor massa atom relatifnya ya. Ini hanya 3 orang saja yang betul ya. Jadi yang lainnya mohon diingat. Nah, kelemahan daripada tabel Mendeleev itu penempatannya tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, padahal dia menempatkan sesuai dengan nomor atom massa atom relatifnya. Kelompok unsur yang membentuk triad yaitu Li, Na, K, yaitu unsur-unsur segolongan ya. Unsur-unsur ini golongan 3, golongan 1A ya. Nah, yang salah diperhatikan. Nomor 5, pada sistem periodik modern, unsur-unsur yang berada dalam satu periode disusun berdasarkan. Nah, ini kemarin sudah keluar, tapi hanya 2 orang aja yang betul. Satu periode itu karena memiliki jumlah bilik yang sama ya. Ini tolong diingat ya. Ini 14%. Nomor 5, unsur-unsur H, Li, Na yang terletak dalam golongan 1A ditentukan berdasarkan. Nah, ini semua elektron valensinya sama yaitu 1, makanya ditempatkan di golongan 1A ya. Nah, yang betul hanya 9 orang, 64%. Perbedaan sifat unsur transisi dengan unsur utama adalah letak golongannya ya, hanya 4 orang aja. Transisi golongan B, utama golongan A, itu perbedaannya ya. Menurut hukum triad, jika massa atom relatif kalsium 40, massa atom relatif barium 137, maka massa atom relatif kalsium sebesar ini dijumlah dibagi 2 ya. Jadi jumlahkan dibagi 2 berarti 177 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 88,5 ya. Dan separuh yang betul.
9. Unsur kalium mempunyai nomor atom 19, maka kalium tersebut terletak pada golongan 1A, ada 9 orang betul ya, 2881 ya, tolong yang masih belum paham ini diingat ya. 19 berarti 2881 golongan 1A ya. Nomor 10, salah satu tanda unsur golongan halogen adalah elektron valensinya 7, karena halogen nama lain dari golongan 7A ya. Nomor 11, nama golongan yang sesuai dengan letak golongannya pada sistem periodik unsur modern adalah 1A, nama lainnya itu adalah alkali ya, masih ada yang jawab A ya, 2A alkali tanah, 5A itu adalah golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 8A adalah golongan gas mulia ya. Nomor 12, suatu atom memiliki neutron yang jumlahnya sama dengan protonnya. Atom tersebut mempunyai nomor massa 40. Atom tersebut terletak pada, jadi kalau sama berarti berapa? 20 ya. Sama-sama 20 ya. Nomor massanya 40, maka neutron yang jumlahnya sama dengan protonnya ya. Neutronnya sama berarti 20 ya. Sehingga elektronnya juga 20 ya. 2882 ya. Ya, 9 orang ya. Nomor 13. Suatu atom mempunyai nomor massa 80, memiliki jumlah neutron 45. Unsur tersebut terletak pada, nah ini dikurangi dulu. 80 kurangi 45 berarti 35 ya. 35 berarti 2, 8, 18, 7. Jadi golongan 7A periode 4. Nah, ini 9 orang aja yang betul ya. 14. Pernyataan yang benar tentang jari-jari atom. Ya, jari-jari atom dalam satu golongan dari kiri ke kanan makin besar, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil ya. 6 orang aja yang betul. 15, unsur dari golongan halogen yang energi ionisasinya paling besar ya, yang paling atas yaitu klorin ya. Ya, lumayan banyak yang betul, 79. 16, dalam satu periode jika jari-jari atom semakin kecil maka semakin sulit membentuk ion positif ya, tapi makin mudah membentuk ion negatif ya. Hanya satu orang aja yang betul ini ya. Ya, yang mudah membentuk ion positif itu adalah golongan 1A, 2A ya. Kalau golongan 6, golongan 7 mudah membentuk ion negatif ya. Nomor 17. Di antara pernyataan berikut yang merupakan salah satu sifat keperiodikan unsur adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Nah, ini ternyata masih banyak yang belum tahu sifat-sifatnya ya. Nah, tolong diingat kembali ya. Nomor 18. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar adalah Cl ya. Karena Cl adalah yang terletak di paling kanan ya, yang terletak di paling kanan. Nomor 19, unsur-unsur golongan alkali tanah sifat-sifat kimianya hampir sama karena jumlah elektron pada kulit keduanya sama, itu sama-sama 2 ya. Bukan jumlah elektronnya sama ya, tapi jumlah elektron pada kulit keduanya sama, yaitu sama-sama 2 karena termasuk golongan 2A ya. Nomor 20, konfigurasi elektron yang benar untuk golongan 1B berarti S sama D ya, di jumlah itu sama dengan ya 4S1B ya, 1B berarti 11 ya, berarti 4S1 3D10 ya, 4S1 3D10 11 ya. Nah, kalau ini 4S1 3D1 berarti di golongan 3B, 4S2 3D9. Nah, ini kurang tepat karena 9 lebih cenderung 4S1 3D10 ya. Ini 4S0 enggak boleh, salah ya.
4S1 jadi 9. Nah, ini golongan 8. Ini golongan 8B karena S ditambah D 8, 9, 10 golongan 8B. Yang betul adalah 4S1 3D 10. Ya. Nah, itulah analisa dari jawaban-jawaban kalian ya. Mudah-mudahan kalian selalu ya. Ingat ya, karena materi terus bertambah ya. Jadi materi yang sudah kalian pelajari mudah-mudahan selalu kalian ingat ya. Sehingga untuk mempelajari materi berikutnya itu kadang-kadang materi sebelumnya itu perlu dipahami ya. Demikian analisa dari hasil ulangan pada sore hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.